guys, balik lagi channel gue Chris Tugas dan channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi nge-react ke bukan BTOB ternyata guys ya, B2B. Nah gue gak tahu itu singkatannya apa guys ya, gue masih mencoba menghafal juga, masing-masing dari member yang katanya berjumlah 7 orang ya, 7 apa berapa sih guys? Nanti gue hitung lagi ya guys ya, sembari mengingat juga. Ini teman-teman request yang judulnya I'll Be Your Man. Dan mereka punya kekuatan ini guys ya, vokalnya lumayan strong juga guys ya. Sama yang gue suka guys, teman-teman juga bilang di kolom komentar sama DM Instagram bahwa mereka tuh juga songwriting juga guys. Ini gila sih. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini B2B, I'll Be Your Man. Kita langsung aja kali guys ya, tanpa ragu-ragu dan malu-malu. Let's go, ceplok. Mau sih gue, oke. Asik. Oke. Guys, tunggu guys. Ini sebelum gue lanjutin guys, apakah mereka juga bisa main alat musik juga kah? Atau mereka produce lagunya sendiri juga kah? Soalnya yang sejauh ini mereka yang kalian kasih tahu tuh cuman hanya sebatas songwriting guys ya. Mereka produce enggak sih guys? Mereka terlibat untuk produksi lagunya dan segala macam. Oke, guys. Wih, wow. Oh, vokalnya emang sakti sih. Oh, ada string sih deh. Oke, kemana? Oke, semuanya sampel nih guys ya. Sampel dari kick sama snare-nya dia milih yang tuk tuk tuk. Lebih kayak begitu guys ya. 808 lah ya. Iya sih, vokal emang oke sih. Coba gue cek mononya guys. Oke, frekuensi mid lo belum ngisi banget ya. Di tengah. Oke, build up. Clap masuk. Wah, ini gue juga suka nih guys ya. Di belakang tuh ada kayak semacam ambience kayak floor tom gitu. Bang. Tapi sustainnya panjang juga. Jadi ngisi ruangnya di kompresnya kayak rilisnya rada-rada lambat nih guys. Boom. Sama dikasih sama sine wave gitu ya. Bass. Ini yang gue bilang rapnya keren ya kemarin ya guys ya. Aduh, gue masih mencoba menghafal ya guys ya. Oke, build up. Oh. Ini dua lagu udah keren nih guys. Ini tadi ada high note juga, gue ulang bentar guys ya. Oke, nice. Oh. Asik vokalnya guys. Yang ini juga nih. Oh, trap. Sedikit trap ya. Gue suka high frequency, dia punya percussion juga guys ya. Ada hi-hat di situ, ada kayak semacam shaker-shaker juga. Ini asik sih guys, ambience ya. Dan lumayan ke tengah guys, dia nggak lebar secara mixing ya guys. Oke. Okay. Modern sekali, modern sekali dia punya feel guys. Nih. Nice. Ini kayak rada nyerong guys ya, ke kanan dikit di bagian di sini guys. Sine wave sama vokal nih. Apa gua rada ke kiri jadi ke. Oh, gak ada yang masih center. Wah, gila, ini feel-in-feel-innya asli sih guys. Maksudnya gua jadi masukan ke gue juga guys untuk produce musik itu gila, dikasih ada unsur-unsur kayak trap-trap gitu, sabi banget sih. Sorry guys, gue ulang lagi guys di sini. Mulai seru sih ini B2B. Oh. Wah, komposisi vokalnya juga asik guys. Komposisinya bagus. Wow. Ini kayak merata guys ya vokalnya ya, sama-sama bagus ya, jadi bingung gue mau fokus kemana, gak ada yang menonjol gitu, semuanya merata kalau menurut gue. Wow, rapnya yang asik banget. Oh, tight banget diambil seperti 16 gini.
Wah keren guys, anjir. Ah gila. Wah ini sabi sih ngerapnya. Sabi guys, artikulasinya jelas banget di sini guys. Sorry gue ulang lagi guys ya. Gue suka banget moodnya dibuat rapnya sepertiga, sepertiga dua, seperenbelas gini guys. Ini bagian sini guys. Oh. Wah. Uff. Nice. Wah gila itu ada kayak horn section di sini guys ya. White noise-nya lagi. Ini detailing-detailingnya bagus, guys. Maksudnya kasih white noise gini. Itu asik banget, seru sih. Maksudnya kita jadi dibikin melayang di sini, guys. Sorry, gulang lagi sini. Seksi sih. Itu seksi banget, guys. Golek dulu. Oke, di build di sini. Bam bam bam. 1/8, 1/16. Oh my god. Oh my god, vokalnya rata, guys. Maksudnya semua member tuh gue kena kayak disembur, guys. Dar, anjir gila. Lagu enak-enak. Apa suaranya keren-keren banget. Di sini gue penjiwanya nih, guys. Nih. Si rambut pirang ini, guys. Tuh. Huh? Aduh, gue suka banget napasnya enggak dibuang ya. Sorry. Oh, petnya lebar ya. Lebar, guys. Nice. Gitar masuk. Oke, kemana? Wah, ini lagi. Anjir, gue nikmatin guys. Asli gue nikmatin banget. Gue ulang lagi di bagian sini guys. Pas dia naik ya, pas dia naik. Keren. Wow. Oh. Oh. Gila vokalnya. Wah, habis. Wah, musiknya gue suka, guys. Modern banget. Maksudnya dikemasnya tuh rapi, asli rapi banget. Vokalnya, kompos vokalnya juga B2B guys ya, gue baru tau nih, kayaknya gue harus mengenal lebih dalam nih guys, B2B guys. Ini lumayan ngeri untuk di react guys. Soalnya gue jadi gagal fokus kemana-mana guys. Ke vokalnya gue ikutin tapi musiknya keren. Gue fokus ke musiknya, vokalnya lagi nonjol. Jadi gue bingung, ketika gue mau dua-duanya gue fokusin, ada keluar rap. Wah ini gila nih, ini gokil guys, B2B guys. Oke guys, nanti taruh link-link lagi guys ya. Gue mau lebih mengenal musik-musiknya kayak gimana lagi sih. Gue kekuatannya B2B nih, selain vokal, apalagi musiknya, warnanya, benang merahnya seperti apa sih guys. Oke guys, tulis di link kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang banyak guys. Thank you for watching. Aba, tunggu, ini dia guys. Aba, bye. Ceplok.